Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pagi hari yang baik ini saya berada di Masjid Taqwa Sarawak Jambi. Alhamdulillah saya menyampaikan kajian tentang meneladani gaya hidupnya Rasulullah. Alhamdulillah ada para jemaah yang luar biasa yang istiqomah setiap hari salat kembali termasuk ada ayatnya Sandra dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Alhamdulillah penuh keberkahan, semangat terus, semangat meneladani pribadi Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan gaya hidup Rasulullah, mudah-mudahan keberkahan hidup untuk diri kita dan keluarga dunia dan akhirat. Salam hangat dari kami semuanya, salam dakwah, salam sholat, salam sedekah, salam kebaikan dari Masjid Taqwa Sarawak Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.